Selamat pagi Momis. Wah Momis, kembali lagi dengan aku Fira Sari di Masa-Masa It's So Easy. Momis, aku lagi ada di kafe yang lagi hit. Momis, ini tuh berada di daerah Sentul Momis. Dan katanya Momis, pemandangan di sini tuh indah banget. Makanya dia langsung cuing melejit hits Momis. Aku jadi penasaran Momis. Ikut aku yuk Momis untuk lihat-lihat. Yuk. I think I met her in the lobby of some beautiful hotel where things were movable. She seemed something unusual. Momis, resort dan kafe yang lagi aku datengin kali ini tuh lagi happening banget loh. Hanya berjarak 1 jaman aja dari Jakarta. Tempat ini selalu ramai pengunjung. Nggak heran sih Momis, karena emang sebagus itu. Mulai dari restonya yang luas dengan interior modern, villa dengan desain yang unik berserta infinity poolnya. Dan yang paling jadi favorit para pengunjung, ini dia nih, bintang utamanya, jembatan kaca berbentuk segitiga. Dari sini kita dimanjakan dengan pemandangan indah Gunung Pancar. Wow. Aku gak mau kalah sama Momis ini, kudu selfie buat update di sosmed. Nah, buat Momis yang butuh banget refreshing, tempat ini tuh recommended banget deh pokoknya. Dijamin gak akan nyesel kalau datang ke sini. Momis, ini yang dinamakan surga dunia, Momis. Ini tuh recommended banget buat cobain ke sini. Pemandangannya udah kita nikmatin, sekarang waktunya kita masak. Let's start cooking. Menu pertama hari ini pastinya super istimewa, Momis. Wow, kebayang gak sih enaknya iga super gede yang diolah dengan bumbu konro terus ditambah pedesnya sambal mercon. Juara enaknya Momis. Mau tahu cara bikinnya Momis? Ya udah yuk, langsung aja kita masak. Iga bakar konro, mantepnya bikin KO. Let's start cooking. Momis, sekarang kita ke menu pertama Momis. Ini tuh makanan yang enak, berdaging, bertulang dan pedes Momis. Di sini aku udah ngerebus iga Momis atau konro. Lihat, dan jangan lupa konronya itu yang gede-gede gini Momis. Biar dia cantik tampilannya juga tuh, lihat tuh. Wow, ini udah empuk. Oh iya, ini tuh ya aku rebus pakai bumbu konro. Jadi itu terdiri dari ada bawang putihnya, bawang merah, terus juga ada jinten, kapulaga, cengkeh, biji pala. Terus juga ini dikasih garam sama gula, jangan lupa ya biar dia gurih. Nah, ini kita angkat. Wow, lihat dong Momis, lihat. Dahsyat banget. Dagingnya tebel. Sekarang kita bikin bumbu bakarnya. Momis, ini aku udah siapin bumbu halusnya nih. Ini kita tumis bumbu halusnya. Nah, ini tuh Momis, bumbu halusnya itu terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, pakai jinten juga di dalamnya, sama ada sedikit cengkeh yang halus. Ini kita tumis sampai dia mateng, baru nanti kita bisa masukin kecap. Wah, ini harum banget. Aromanya ini wangi banget. Udah begini, baru bisa kita masukin kecap manis. Nah, ini kita tambahin kecap manis. Tuh lihat tuh, dia hitam, kemerah-merahan, sedap banget ini. Biar makin gurih, kita tambahkan saus tiram. Tambahin saus tiram sekitar 2 sendok makan. Kita aduk lagi. Momis, ini aromanya enak banget. Wangi kecap, rempah-rempahnya tuh kecium semua. Sekarang waktunya kita campurin ke iga. Hati-hati. Ini aku mau aduk-aduk dulu, tapi jangan kelamaan karena bakal kita bakar. Cukup matiin api. Nah, lihat. Mantep banget warnanya itu. The best. Ya, gak usah terlalu rata, nanti kita bakar ratainnya di grill. Nah, sekarang kita bakar iganya ya. Kita langsung taruh aja di griller. Langsung suaranya bagus banget ya. Pakai margarin biar dia makin gurih. Kita langsung tuangnya oleh. Nah, ini sambil kita yang cair-cairnya ini kita oles-olesin.
aromanya, wangi daging, bumbu itu jadi satu. Ini nikmat banget. Ini mau aku balik. Ya. Wush. Dia udah kecoklatan gini. Udah caramelize, tau gak? Nah. Momis, ini kita panggang sedikit lagi ya, sampai semuanya kecoklatan. Ini gak cuma tulangnya dong, ya, tapi dagingnya juga luar biasa tebelnya loh. Wah, ini udah siap, udah kecoklatan. Sekarang waktunya kita plating. Nah. Wah, cakep banget. Gimana ngiler kan? Wah, sama. Ini kita taruh yang banyak pokoknya. Waduh, iga kita udah ready. Biar makin cantik kita taburin daun bawang cung. Dikit aja biar ada ijo-ijonya. Dan ini dia juga sambelnya, sambel mercon. Momis, ini dia udah jadi menu kita. Ini dia Momis, iga bakar kondro, mantepnya bikin KO. It's so easy. Take your things cause it's over. Pas banget nih, di sini lagi ada Momis-Momis cantik yang terlihat kelaperan nih. Wah, seru kali ya kalau kita ajak icip-icip. Momis, sekarang kita waktu icip-icip ya Momis ya. Ayo Momis, kita makan. Waduh, waduh, waduh. Dari suapan pertama aja sudah bikin aku kelepek-kelepek, Momis. Daging iganya tebel banget. Dan yang bikin gemes nih, ini tuh super empuk, gak melawan waktu digigit, Momis. Apalagi perpaduan bumbu iga dan sambal merconnya, beuh, sempurnanya. Mau digado atau diwek-wek sama nasi hangat, sama-sama mantep. Tuh lihat aja tuh Momis-Momis di sini, pada lahap banget deh makannya. Momis-Momis, gimana Momis rasanya? Kayaknya enak banget nih. Luar biasa, top nakotop. Dagingnya lembut, empuk, langsung lepas dari tulangnya. Bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Kalau aku, begitu lihat sambelnya, kayaknya aduh pedes banget nih. Tapi pas dimakan, pas banget di lidah. Jadi bikin nagih. Sama iganya tapi cocok gak nih? Masuk banget justru, karena iganya kan agak manis-manis. Sambelnya tuh cocok banget memang. Juara pokoknya. Ya udah, sekarang kita langsung habisin yuk. Habisin makan. Yes, selamat makan. Aku nebak nih ya, Momis-Momis di rumah ini pasti lagi pada ngiler kan? Terus tunggu apa lagi Momis? Buruan rikut menu ini ya. Masak-masak, it's so easy. Buat Momis yang suka jajan pasti udah gak asing lagi deh sama menu yang satu ini, sempol ayam. Karena aku sayang banget sama Momis, aku bakal kasih tahu cara bikin yang ternyata simple banget. Dan gak usah khawatir Momis, rasanya juga gak kalah enak dari sempol yang di pinggir jalan. Yuk, langsung aja kita masak kalau gitu. Nama menunya, sempol ayam gemoy, wenae pol. Let's start cooking. Aduh, Momis. Lihat deh, kabutnya udah pada turun dan ini hujan-hujan. Dingin banget. Momis, dingin-dingin kayak gini Momis, enaknya tuh kita bikin cemilan terus dicocok pakai cocolan yang pedes Momis. Pasti enak banget deh. Yuk, langsung kita bikin yuk. Pertama-tama, aku tuh udah siapin ini nih. Daging ayam giling. Momis, aku pakai bagian dada giling, ini dada ayam giling. Karena dia pas matang tuh jadi lebih padat hasilnya. Aku mau bikin sempol. Momis, di sini aku pakai daging ikan tenggiri. Kalau Momis enggak ada tenggiri bisa pakai ikan kembung kok. Ini kita masukin, perbandingannya itu 5 banding 1. Nah, Momis, ini tuh namanya sempol ayam, tapi kok pakai ikan?
Jadi ikan itu fungsinya itu buat nambahin flavor. Jadi rasanya tuh lebih gurih, lebih apa ya, lebih enak gitu. Aku kasih tahu gimana caranya bikin si daging jadi lebih padat. Kasih garam, terus diaduk, liatin dia jadi lebih padat. Kenapa? Karena sifatnya garam itu dia mengikat cairan. Tuh, dia langsung lebih padat. Kita angkat nggak jatuh. Ingat garam dulu. Nah, Mamis, ini aku tambahin telur. Telur ini fungsinya juga untuk pengenyal dan pengikat juga. Kita tambahkan daun bawang dan bawang putih giling. Nah, ini kita aduk sampai semuanya sedikit kecampur aja, nggak usah merata banget. Udah begini, kita masukin yang namanya tepung terigu. Fungsi tepung terigu di sini, dia tuh biar teksturnya tuh lebih padat. Dan pakai tepung tapioka atau tepung sagu. Ini kita susunin dulu pakai kaldu powder. Nah, kita tambahkan 2 sendok teh gula sama 1/2 sendok teh lada. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai semuanya kecampur. Baru nanti kita bisa bentuk. Nah, Mumis, ini udah kecampur semua. Waktunya kita bentuk. Yang terpenting adalah tangannya itu harus kita minyakin biar nggak lengket. Nah, ini kita ambil 1 sendok makan. Kalau aku tuh mau bikinnya rada besar. Kalau di pinggiran jalan kan dia bikinnya kecil. Ini tinggal taruh tuh sate ya di tengah-tengah. Sambil dibentuk kayak pentol. Udah begini kita langsung rebus. Jadi dia konsepnya tuh kayak bakso. Udah dibentuk, langsung rebus. Kalau Mamis taruh lagi langsung di piring, dia bakal hancur. Nah, ini kita bikin lagi, Mamis. Seperti ini, Mamis. Tuh. Nah. Mamis, ini kita masak sampai dia mengapung dan matang ya, Mamis. Kurang lebih 5 menit aja kok. Nah, ini kita tutup. Tunggu sampai matang. Nah, Mamis. Ini sempol kita udah matang. Ini udah bisa kita angkat. Wanginya. Aroma ayam. Dan bawang putihnya tuh bener-bener kecium banget ini. Mamis, ini sempol kita udah jadi, sekarang kita goreng. Tapi sebelum goreng, mau balut pakai telur dulu. Aku balut pakai telur itu, biar hasilnya tuh jadi ada crispy-crispy-nya, warnanya juga cantik. Gampang kok cuma tuh. Kita cuma puter-puter doang gini. Ini udah begini, langsung masuk tuh minyak yang panas. Ini hasilnya enak banget deh. Ini sih dijamin deh, Cidot pasti happy kalau makan kayak ginian. Ini kita goreng sampai dia luarnya tuh crispy kecoklatan. Tuh lihat tuh Mamis tuh. Ini udah mulai kecoklatan, lihat tuh. Nah, tuh lihat. Nah, Mamis, tuh lihat tuh. Ini udah cukup, luarnya udah crispy kayak gini. Jangan kelamaan masaknya, nanti luarnya tuh terlalu keras. Kita angkat ya. Ini ya Kidos sudah pada antri nih kalau udah kayak gini nih. Tinggal dicocol pakai saus sambal. Kalau buat Kidos bisa pakai saus tomat. Enak banget. Ataupun Mumis pakai saus bangkok juga enak loh ini. Nah, ini kita tirisin dulu biar minyaknya itu turun. Nah, Mumis, aku mau pamerin isinya seperti apa, lihat ya. Nih Mumis, dengar suaranya. Luarnya crispy kan? Sekarang kita lihat dalamnya ya. Lihat tengahnya. Tuh lihat dong hasilnya, padat, kenyal. Duh, kayaknya ini enak deh. Kita cobain ya. Beneran Mamis, wajib banget dicoba ini. Dan sekarang kita langsung susun di atasnya. Waduh, cantik banget. Kita susunnya agak tinggi. Ini dia Mamis, sempol ayam gemoy, wena apple. It's so easy. Buat jadi saksi kelezatan sempol ayam buatan aku, 2 sejoli ini kayaknya cocok nih Mamis. Kita gangguin yuk yang lagi pacaran. Mamis, sekarang kita makan nih Mamis yuk. Kita coba yuk. Cheers. Terus makan. Ini enak banget Mamis. Bener-bener deh, pas digigit tuh luarnya crispy, tapi dalamnya tuh lembut dan bener-bener full daging.
Apalagi pas dimakan tuh anget-anget dicocol pakai saus sambelnya ini nih. Wah, jadi nagih dan pingin nyuap-nyuap terus, Momis. Dan sepertinya dua sejoli ini setuju dengan aku deh. Asik, lahap banget makannya loh, Momis. Ayo, tambah lagi, tambah lagi. Kayaknya enak banget nih. Chef, ini simpel terenak yang pernah aku makan daripada yang di pinggir-pinggir jalan. Apalagi kan aku gak suka sambel, jadi kayak sambelnya pas, gak terlalu pedes. Emang di pinggir jalan tuh bedanya apaan sih? Kan kalau yang Chef buat nih kayak enak, terus dalamnya banyak, padet gitu, Chef. Kalau pinggir jalan kan dikit, Chef. Ya udah yuk, kita makan lagi yuk, habisin masih chef. Ada. Hayo, jangan cuma ditonton aja, Momis. Buruan, belanja bahan-bahannya dan recook menu ini untuk kejutan buat keluarga tercinta di rumah. Masak-masak, it's so easy. Masak-masak, it's so easy. Buat Momis yang suka banget sama ubi tapi bingung nih, mau dibikin apa lagi selain dikukus atau digoreng? Aku punya nih, Momis, solusinya. Hanya dengan 3 bahan utama aja bisa jadi dessert selucu dan seenak ini, Momis. Cara membuatnya juga seru dan bisa jadi aktivitas bonding bareng kiddos. Yaudah yuk, gak usah lama-lama, langsung aja kita bikin, Momis. Nama menunya, ubi isi pisang bikin makin sayang. Let's start cooking. Nah, Momis, ini aku udah kukus ubinya sekitar 30 menitan sampai dia empuk. Nih, nah udah begini, kita mau angkat. Ini harum banget. Momis, ini udah mateng. Sekarang aku mau ancurin. Kalau ngancurin kayak ginian tuh harus keadaan panas-panas biar dia tetap soft. Nah, pokoknya pakai apapun yang penting sampai hancur. Tuh. Nah, ini sudah gini. Kita langsung kasih seasoning. Ini aku mau tambahin creamer jadi biar hasilnya juga creamy, enak dan juga gula halus. Dan juga ada warna dari buah naga. Kita kasih dikit-dikit dulu karena warnanya biar nggak gojreng. Nah, kita kasih 2 sendok makan dulu. Nah, Momis, ini kita aduk. Warnanya langsung keluar, bagus banget ya. Nih, Momis, tuh ada titik-titiknya masih ya. Ini yang aku pengen tuh. Kalau Momis bisa lihat, titik-titik ini ada ujinya. Jadi pas dimakan tuh nggak cuma halus doang, ada teksturnya. Nah, Momis, aku mau bentuk dia jadi kotak-kotak. Caranya gampang banget. Tinggal kita ambil beberapa bagian. Ini kita bulet-buletin dulu. Kita pipihin. Terus kita isi pisang di dalamnya. Aku pakai pisang Cavendish. Kita bentuk kotak. Nah, pokoknya bentuknya sesuai selera kok. Mau kotak, mau persegi panjang, bulat, itu nggak apa-apa kok. Nah, jadi seperti ini. Take your things cause it's over. Nah, Momis, ini sudah. Langsung kita masukin ke kelapanya. Ini aku pakai kelapa kering. Ini ada kode supermarket. Kalau nggak ada, Momis bisa pakai kelapa segar yang diparut. Terus digongseng sedikit. Sampai matang. Nah, ini kita taruh dulu. Aku mau bikin lagi ya. Ini bikinnya tuh praktis banget. Karena udah begini, nggak perlu dikukus lagi. Ini udah bisa langsung dimakan kok. Untuk isiannya juga bebas. Momis bisa isi pisang, isi coklat, isi strawberry ataupun unti, itu juga enak loh. Nah, ini juga, Momis, kalau kiddo susah makan buah, ini solusinya. Buahnya kita umpetin. Was a time in our lives where we used to play. I'd be counting down. Nah, Momis, ini udah jadi semua, sekarang waktunya kita plating. Ini simple banget kan, Momis? Ini kita susun. Cantik. Nah, ini dia, Momis. Ubi isi pisang bikin makin sayang. It's so easy. Masak-masak, it's so easy. Kalau di segmen sebelumnya, aku udah bikin dessert cantik dari ubi. Sekarang waktunya kita icip-icip nih. Dan pas banget, lagi ada keluarga yang bisa kita ajak join nih. Momis, kita cobain yuk, Momis. Yuk, kita cobain yuk, Momis. Wah, ini sih benar-benar bikin ubi naik derajat, Momis. Swear deh, ini tuh enak banget.
Perpaduan tekstur ubi yang lembut, isi pisang yang manis, dan gurihnya taburan kelapa benar-benar menghasilkan cita rasa yang unik dan seenak itu loh. Sekali nyoba udah pasti ketagihan deh momis. Dessert ini juga cocok untuk dinikmatin semua anggota keluarga, mulai dari dedis, momis, sampai kidos. Semuanya dijamin pasti suka. Persis kayak keluarga ini momis, semuanya pada lahap. Momis gimana nih momis rasanya? Rasanya enak, terus singkong kok ini bisa warnanya seperti ini gimana ya saya? Ah ini tuh warnanya aku kasih buah naga. Ini pasti bakalan jadi makanan tambahan lagi buat kecil. Ah betul banget. Nah kalau Dedis gimana nih? Ini aku baru pertama kali sih makan makanan seperti ini ya, unik juga sih. Terus di dalamnya juga ada buahnya, warnanya juga cerah. Anak saya kayaknya bakalan suka banget sih ini. Aduh. Mama bikinnya di rumah ya. Iya. Nah kan, apalagi yang ditunggu sih momis? Segera request menu ini dan pamerin di sosmed. It's so easy. Masak-masak, it's so easy.